Varises vagina itu artinya ada pelebaran pembuluh darah balik di area vulva vagina yang bisa terlihat secara afu oleh mata. Biasanya ini sering terjadi pada kelahiran anak berikutnya gitu. Biasanya pada anak pertama jarang sekali ada varises vagina. Nah, apakah varises vagina boleh lahir normal? Kalau menurut saya sih boleh. Tapi tentu dengan catatan. Risiko untuk terjadinya perdarahan tentu lebih besar. Tapi apa yang gampangnya adalah kan pembuluh darah yang pecah itu bisa kita lihat dengan mata sehingga operator bisa melakukan oklusi ataupun jahitan di mana pembuluh darah yang pecah. Nah, kemudian yang penting lagi adalah pada saat penyembuhannya. Tentu sudah ada varises vagina dilakukan persalinan normal itu mungkin setelah persalinan varisesnya akan lebih banyak dibanding sebelum terjadinya persalinan pervagina lagi. Jadi ini menurut saya bukan pertama, bukan kontraindikasi untuk lahir normal. Yang kedua, ini pilihan daripada moms. Apakah ingin lahir normal, apakah ingin sesar, itu pilihan. Bagi dokter, dua-duanya baik saja. Kita bisa atasi perdarahannya asal kita bisa melihat secara afu, kontak mata, langsung di mana sumber perdarahan tersebut. Jadi varises vagina aman untuk bersalin normal selagi dari awal kita sudah antisipasi dengan baik. Begitu.